Wow guys, balik lagi sama gue dan hari ini, wah ini gue udah lama ya sebenarnya gak react KKMJ ya. Karena terakhir juga kan kemarin react KKMJ SPJ tapi itu pun di tempat Max. Dan aduh LJ, kalau kalian yang nonton Impaction gue itu berapa kali emang kita tuh nonton LJ nge-live. Terus di SPJ itu juga LJ itu menurut gue salah satu peran penting ya, yang emang bikin jokes-jokes aneh yang kelilipan bulu jem itulah, atau misalnya apalah. Terus yang kemarin Marsia juga mainnya dia piscok, jadi harusnya bakal lucu banget. Makanya gue juga pengen bikin reaction ya. Oke, jadi thank you banget sebelumnya buat AKMJ udah memberikan izin, dan kalian juga bisa nonton langsung video aslinya itu langsung di channel AKMJ, langsung cek aja ke channel mereka. Dan oke, gak usah banyak bacot ya, kita langsung nonton aja, let's go. Jadi ini bukan karena perkasa. Dia kan tidak jaman dengan itu ya, tetap nonton aja tuh pakai headset. main game bang? Enggak, main MOBA doang. Mobile Legends kan, doang. Kan MOBA kan game ya? Iya. Tahu pro player kayak gitu gak bang? Wah hafal cuma RRQ, gue seneng RRQ. Oh, kenal itu gak bang? Yang RRQ LG itu kenal gak? Enggak. LG? Bener? Ada gua ya. Tapi terbang yang RRQ LG itu kenapa? LG. Enggak. Parah. Ini ketahuan banget nih, ketahuan banget. Mas-masnya tuh RRQ karbitan ya. Gak mungkin. Kalau lu tahu RRQ, lu gak tahu LG itu impossible. Kayak apa ya? LG itu udah berapa kali? Dua kali kalau enggak salah bawa RRQ juara ya. Jadi dan Kufro dia fenomenal bro, kayak gak mungkin banget kalau lu bener-bener gak usah face RRQ deh. Lu cuma emang kayak suka nonton MPL dari lama itu pasti tahu ya. Mungkin dia RRQ baru pas LG udah keluar. Lanjut dulu ya bang. Oke. Sedih banget Jos. Gak kenal dia cuy. Gojo Satoru. Wake up to reality. FPL Season 8. Season 8 tuh dimana LG masuk impos ya. Yes. Wakanda forever. Aja, long journey. Sumpah tapi editan. Wah ini momen-momen Joss nih. Ini lagi Joss mode serius ini. Ini pas masih di RRQ ya Joss ya. Tapi Joss tuh emang apa pake hero moment tuh power dia banget. Ah maju lo sini anjing. Apaan tuh? Keren banget. Ada momen di mana Kufra LG itu sampai kayak gitu ya. Ih, dulu monster banget guys. Benar-benar alien, one of alien ya LG. Kufra-nya tuh Jauhetnya juga iya. Ini buat kalian yang gak tahu ya. Iya tapi si apa namanya si LJ ini, itu kan dia tim pertamanya dari NXL dan dia itu satu-satunya tank pada saat itu tuh yang emang pakai jauhet terus sampai bener-bener apa ya? Sampai jauhet itu bener-bener ganggu banget pas lawan EVOS, gue inget banget tuh pas season pertama ya. Dan ya dia bener-bener underdog banget makanya bisa sampai sekarang kan sampai kayak seterkenal ini, salah satunya dari NXL itu si Joss ini ya. Goblok. Nggak tahu siapa bapaknya. Oh, tim musuh pakai Kufra ya? Bede! Kufra LJ!
Ada gua lagi bangke. Ini momen yang tidak akan terlupakan sampai kapanpun. Ah, ini juga iya. Anjir, keren banget dibikin editannya. Gila. Nostalgia banget anjir pas lawan Onyx ini. Kalian ya guys ya, kalian yang mungkin gak, apa namanya, baru ngikutin MPL season-season kayak setelah LG di EVOS, itu harus nonton lah beberapa match, salah satunya RRQ yang lawan Oni kemarin. Yang ini, itu, wah kufranya tuh mind blown banget. Langganan juara, oh iya dulu LG langganan juara dibilangnya ya. Ajay. Moment absurd. Tiban-tiban. Halo aku guys. Nah ada momen lawaknya nih. Ada lagi nih bawah tak. Anjing melawan arah mata angin tolong. Lah kocak nih. Sakit banget. Gila ratingnya. Dapet gua guys pake ratingnya. Ketika freestyle bos. Oke deh. Astaga, ngapain sih ini anak freestyle ngempet? Padahal, guys. Itu punya perfectnya juga ya. Ngapain sayang? Ngapain sayang? Mau tidur dia dong. Puri dong. Sau. Oke. Sumpah, ini kenyang banget perfect cut-nya. Ini Anda forever. Sumpah sih, si Josh main core tuh kesalahan besar banget. Jadi serius. Bede. Messi minum pantai, Neymar minum jus. Messi buka pantai, Neymar bikin juru. Musik lanjut. Aduh, gua belum lihat yang itu. Gua belum lihat yang itu. Tolol banget itu. Aduh. Woi, kamu ngapain kamu? Woi. Iya. Waduh, dapat. Garap. Gak masuk tower ya? Oh ini nicknamenya udah Piscok nih. Bisa coklat. Forti ninja. LJ lah ini nih. Dapat turunan ya, nggak dapat. LJ kalau udah solo nih. Nggak apa nih kalian nih. Oh my god. Wah kagak yang kena brother. Iya. Ini orang. Woi, nah. Aduh. Long journey. Come on. Smack cam. Hajir, ini kelihat LJ main fun itu kayak tidak bisa dipercaya kalau ini LJ yang membawa RRQ juara, anjir. Mana ya guys ya, main solo ini. Lu harus berguru dulu sama gua, Jos. Kayak nih kita nih butuh temen mabar nih guys nih. Wibu. Aplikasi Lita ya guys ya. Wow. Kita ada di Discord guys ya. Aduh. Oh, dia ini main sama cewek ya, nih. Sama cewek guys. Udah lama, ketahuan banget homo ya. Kita ngaca dulu rambut biar rapi. Yoidi. Halo. Halo Kak Jos. Oh. Halo. Kenapa?
kenapa sama cowok? Ini kan cewek yang pesennya ya. Kak, siapa namanya? Kak Lili ya? Iya, halo Kak Jos. Ini bisa ya, tepetin mabar ya. Ini aku tadi main solo rank, bising banget. Kok awkward banget sih? Kak Lili ini role-nya apa ya? Aku biasanya main mage, support sama tank. Mage, support sama tank, wah pas banget nih. Aku butuh banget nih orang yang bisa ngetankin aku nih. Soalnya user, aku tuh user assassin gitu. Anjay. Betapa tingkahnya kau itu sebelum pekan sahabat demi suara. Kufra yang jadi joker aja. Pasien banget, biasanya aku main. Ini sedih banget Kufra ya, cok. Anjir. Paling basic. Aduh sumpah, kocak-kocak-kocak ini pas momen Kufra. Angelita experience. Waduh. Apa sih, mas kok sama Kristus? Enak aja yang kalau deketin Rodifo. Aman. Kamu kabur aja, ditengin banget tuh dia tuh. Ini. Kok mati? Bisa kasih ambil saya. Iya, mat. Kabur. Ya, terus gendong-gendong lah. Oke lah, kita mau degendong nih. Mau degendong. Ini. Bede. Monster kill. Gak seru kalau LG mode gendong, cok. Kalau main core. Iya, mati dong. Ini udahan kok apa mau lagi? Yes. Game apa dua dan guys ya? Kita segame aja ya, nanti next time main lagi boleh enggak? Iya, di ninja. Oke, siap. Boleh banget. Oke. Iya, lihat. Makasih ya, Limli. Iya, ya? Makasih juga ya. Iya, Limli. Salam kenal. Salam kenal juga. Makasih ya, Kak. Selesai main baru salam kenal, gimana sih, Jos? Harusnya kan sebelum main kenalan. Iya. Oke, bye-bye. See you. Oke. Okay. Oh, ini main sama banget sih dia. Ajar aja, Bro. Nah. Babi anak kuning. Ibarat kata nih, musuh lagi ngelot gini nih, retri gue sih gacor lagi, gacor-gacor ya guys. Gacor. Oh ini momen dia mau curi Lord ya? Wih, udah keren banget nih. Idi. Bisa kayak gitu. Gue kira momen keren banget. Ngapain Fani anjing EV dadar pra iya kamu ngapain kamu ada tamu iya nyala lagi kabelnya masuk lagi dia nyala lagi wala GG selamat siang lah ngapain anda bro. Oh ini kita lihat infection guys, itu dia infection ini yang dia buta map anjir. Waduh. Mau jebrot anda? Mau jebrot? Awas ya ta. Mau jebrot? Jebrot lah. Ada aja anjing. Lo siapa dia? Kamu bisa lari dariku, ha? Alamat pocong. Jadi guys, masya Allah demi apa tuh? Tapi yang gacu. Nah ini dia namanya friendship ya guys ya. Friendship. Aduh Jos, sumpah. Pro recall dia datang. Nah, ini dia guys ya. Lihat. It's your time. Oh shoot. The dab. Anjing. Anjing guys. Aduh Jos. Wah selamat dong gua gini cara. Alhamdulillah. Mati ya, pasti. Pasti mati 1000%. Sumpah Mobile Legend mape kecil banget. Berani-berani lu linge. Shit. Hampir gua mati. Iya. Ini gak kena. Alhamdulillah. Dia pakai apa dia carry? Taiwan deh.
buy one deh, anjing di sniper goblok. Iya, buy one deh. Buy one. Anjing banget. Oh, dia pakai EP nih. Ya, dikejar. Seribu satu alasan dan teori Jules. Nah. Oh, ini masih alasan. Gua tuh pengen tebak-tebakan dia. Kenapa error sumpah? Kalian enggak lihat kan tadi? Sini tentang gua kalau berani. Sini gua tentang gua kalau berani. Gua pengen masuk menggila sih. Ayo dong nempel dong musuhnya. Kalau apa yang dilaksanakan anjing tersebut? Nice. Oh, udah gua stun tadi kan. Anjir. Tuh. Iya. Nah, maksud gua gitu guys. Jadi gua mati nih, tapi tukar sama Gusher nih. Nih guys ya, kita saksikan ya guys ya dari darah sekarat nih guys. Dari darah sekarat ya guys ya, jadi mati gua ya guys ya. Oke. Okay. Kadang-kadang gitu skill gue kayak ngebug itu boleh ngisi darah malah mati. Ya ampun, malah disamperin anjir. Asyuk nge-lag. Apaan tuh? Eh, Salena gak bercanda ya, kekong. Anjay, persis banget sama Kevin gue. Oh, lah. Siapa yang taruh ngomong di situ ya? Aduh. Nah, itu kalian bisa lihat gak guys, lele depan gua di sini ini gua sih lele nih, lele gini itu anjing nukik nukik. Aduh, ini ya lek, ini lek. Ini udah membuktikan kalau Just udah mekanik tua ya. Asulek nggak usah pakai skin guys biar musuhnya kayak nggak takut amat gitu, jadi kita enak guys bunuhin ya. Teorinya guys, teori tuturuh. Oh, ini pasti orangnya cupu nih, nggak punya skin nih, pasti miskin nih skin aja nggak punya, apalagi pakai HP nih. HPnya pasti ini kentang nih, HPnya nggak ngelag gitu guys ya. Waduh, ayo yang dibunuh guys, tetap mati dong. Kill saya diambil, saya dibunuh. Pertama-tama kill saya diambil, lalu saya yang dibunuh. Tunggu. Ya Allah, dia ikutan, guys. Ternyata beneran. Beneran gak ada skin, goblok beneran. Gue yakin, guys. Gue berarti depan muka Franco ini gak bakal kena cukupnya. Yakin gua. Coba nih ya, gua tes guys ya, nih gua di sini nih, dia cukup nih gak kena nih. Gak kena nih. Tuh kan, gak kena guys, padahal gua diem kan. Tuh, guys. Gue yakin, jir. Gak bakal kena, jir. Nanti KV gak skill. Padahal gerak dia, bangke. Lah, mati. Mata aja, guys. Ini pasti di geng, ya. Pasti di geng, ya. Flicker dia. Ngapain? Aduh, guys. Wah, marah. Aduh. Wah, mati gua. Oh, ada dua. Kecoh lagi dia. Oh, meninggal gua. Aduh, pakai one war lagi. Diceng. You picked the wrong house, fool. It's smoke. It's me. Cek bulu lu. Aduh. Lu bisa bunuh dia nih, guys. Yakin enggak, guys? Yakin lah ya. Ditombok kita. Sakit banget one-one-nya. Nah, yakin dia supaya. Ah, ini yakin sih gue guys. Ah, mati dia. Dikira dia nipu banget guys. Aduh, perhitungannya udah publik banget ya. Flicker yang nabrak tembok. Siapa kan dia? Ciri-cirinya hitam guys. Ciri-cirinya hitam ya guys ya. Kenapa lagi tuh orang? Ingat bang puasa woy. Lah emang kenapa? Kan gue cuma teriak-teriak doang guys, gak kayak ngomong kayak kata-kata kasar ya. Ya ampun Jos. Bisa puasa gitu guys. Ngapain dia tai? Gue mau ganti senjata, burungnya di mana cowok gak kelihatan. Nantiin gue deh bang. Burungnya dikancut.
Kenapa? Kenapa ada Kufra salto belakang, Bang? Aduh. Astaga, gak mati. Wah, wah, wah. Ini sih bobo comeback mulai menyengat, guys, ya. Anjing, anjing, kaget. Gue shock, shock, shock. Gue shock, gue shock, gue shock. Astagfirullah, masih nyampe. Gue udah gocek-gocek, loh. Itu kalau gue main Kufra, kayaknya gue di sini gak nyampe, guys. Bukti kamu. Terus, nah. Mau kemana, manis? Dikejar. Mau ke... Iya. Aduh, Jos. I'm survive. Bitches. I'm survive, bro. I'm jump. Iya, takut kan kau? Berani kalau pas ini doang, pas gua belum ada WON. Ngibrit, janji enggak ngibrit. Ngapa? Wah, langsung hilang anjir. Ini kah dia? Endong. Kok tiba-tiba alat sih? Pede, si paling Nathan banget nih ya. Lah, ngapain dia, Cok? Ay, peler. Ampunlah, Jos. Ketika bosan ML. Ngapain dia bangke? Main po nih kan? Oh, ini main si... Aduh, gue lupa namanya. Oh my god. Jossi, tapi perawakannya kayak speed versi Indo ya. Maksudnya dari tampilannya. One more try and I'm done, guys, with this game. Widih. Widih, masih ada harapan? Masih. Oh, ini main apa dia nih? Ya, jadi. Oh my god. Ini main game apa dia? Luruh gua. Ya mati. Aduh, udah stumble. Guys, respect streamer. Guys, udah. Lumpur kali selompat dua kali. Oh! Ya. Tai. Who lives in a pineapple under the sea? SpongeBob SquarePants. Oh, ini main game yang. Check out this bikini bottom parkour map. Gue pernah lihat kayaknya deh ini. Kayaknya seru nih, guys. Ngobrol dengan Wat. Ah, ini gue juga suka. Halo. Nih. Wih, pagi-pagi minum chat time. Orang mana siapapun? Orang ini aku timur-timur. Timur-timur. Oh. Kamu orang mana? Surabaya, Jawa. Oh, Surabaya, tahu aku itu. Dan di ya di Surabaya. Apa sih? Aku next dulu ya. Next dulu. Halo. Ini sering ketemu cewek ya? This game. Wes. Halo, men. Halo, men. Aduh, gua malu, guys. Halo. Aduh. Halo. Hai, boleh kenalan enggak? Aduh, gue sampai batuk anjir. You guys come from Singapore, right? No, bro, you're wrong, bro. Butan. Oh, Butan. Oh. Butan tuh di mana ya? I see. How
Who are you guys? Ya, dia enggak salah. Dia enggak salah nanya how are you, cuma kayak apa cara nanyanya dan nadanya tuh kayak meragukan gitu loh. Anjing, gue bingung mau ngomong apa, guys. Aduh. Halo. Widi. Eh, gue kayak pernah lihat, cakep banget. Asal Malaysia kah? Bukan. Oh, bukan. Ih, cakep banget ini. Aku boleh mengenalkan diri gak? Sumpah dia tuh awkward banget, anjir. Aku namanya LG, aku juga YouTuber. Aja, YouTuber. Nah, iya, gitulah. Oke. Oke. Aduh. Itu dia, guys. Aduh, sumpah itu momen sekali seumur hidup sih. Begitu udah. Oke, tiga endorse. Pakai Pons Man Bright Boost semenjak pemakaian pertama tuh udah emang cerah. Ya. Kusam tuh udah doyo anjir. Udah langsung pede lagi tuh. Ide. Mang. Mang aja. Bangke sih. Bangke. Ini gua kalau misalnya lagi endo sama Jos juga kayak gak akan kuat. Abis bangke lu bis. Di Guardian di apa tuh namanya di, sambil tarik ini udah mendingan ya. Aduh, gua gak pernah lihat tadi. Astagfirullah. Perbandingan ya, perbandingan sebelum gua pakai Ponsman, mungkin tuh gua pakai Ponsman Bright Boost mungkin seperti ini guys, kurang lebihnya guys ya. Di sini nah. Filter. Ya. Sudah. Capek banget. Sebisa dong agent tuh boleh mobile. Oh, udah kelar. Yeay, tepuk tangan. Keren. Keren-keren buat AKMJ, lu keren banget seperti biasa, editannya tidak pernah gagal, momen-momennya juga selalu dapet aja. Dan ya kalian juga bisa subscribe ke AKMJ, ke LJ juga guys, biar mendukung dia, support Jos juga, biar lebih banyak lagi momen tolol yang dibikinnya ya. Cuma ini salah satu AKMJ yang menurut gua lucu banget sih, karena nggak tahu ya. Sebenarnya kalau misalnya kayak ke streamer kemana itu kan jokes tuh cocok-cocokan ya. Mungkin kalian aja kayak ada yang enjoy nonton gue, tapi ada juga yang gak suka karena merasa gak lucu atau apa ya. Sama aja dengan ke YouTuber lainnya. Tapi kalau menurut gue tuh jokesnya Jos itu tuh kayak lucu aja, karena dia kayak emang polos. Terus ya gue paling suka kalau momen-momen dia tuh awkward atau apa tuh, itu yang menurut gue gak ada di tempat lain ya, gak ada di YouTuber lain kalau Jos. Karena ya dia kan dulu pendiem pas di RRQ, pas setelah dia tuh gak main lagi lah, udah gak pro player lagi, mulai nge-streaming, itu udah jadi kayak keluar gitu loh sisi lain dari Jos itu. Cuma thank you semuanya lah pokoknya yang udah nonton. Dan itu tadi ya untuk react AKMJ LJ. Nanti kalau misalnya ada AKMJ yang lain lagi, ya pasti ya seru lagi, ntar gue bakal react lagi, oke? Okay? Yaudah, paling itu aja, makasih banyak udah nonton. Sehat-sehat sama kalian semua, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you!